Quality Tim Sabtu pagi bareng suami. Untuk stok kan dan lain-lain. Kalau Senin sampai Jumat jadi supir terus, akhirnya hari Sabtu bisa jadi nyonya kembali karena ditemani Pak suami. Jadi ada yang nyetirin. Nah, ini kita udah di pasar Lam Dingin mau belanja ikan, udang dan juga cumi. Pasar di Lam Dingin ini pasar utama yang ada di Banda Aceh. Di sini super lengkap dan ini aku sedang belanja sayur dan juga ayam. Ini ada telur ayam dan juga pompat. Selesai belanja kita langsung balik ke pasar berdua gini aja udah seneng banget. Quality time setelah Senin sampai Jumat sibuk dengan urusan masing-masing. Pulangnya mampir sarapan dulu dan pastinya nggak lupa untuk bawa pulang sarapan buat anak-anak. Sampai di rumah lanjut jemur kain yang udah dicuci tadi sebelum pergi. Sementara aku sedang jemur kain, suamiku yang beberes belanjaan tadi. Selesai jemur kain, ini juga semua ikan, ayam, udangnya sudah beres dibersihin suami. Dan aku tinggal nyusun semuanya di dalam kulkas. Semua sudah tersusun rapi, selesai untuk urusan ikan. Sementara suamiku sedang menyusun sayur ke dalam kulkas, aku mau beresin kamar dulu. Hari ini udah jatahnya ganti spray dan aku mau ganti dengan yang warna pink. Warna pink adalah warna favorit aku. Spray yang warna pink ini sama dengan spray merah tadi, spray Vito dari Rosana Online. Suka banget sama spray ini karena bahannya lembut jadi adem dan dijamin gak luntur juga. Di video sebelum ini ada yang komen gak mungkin aku gak pakai jasa ART. Kelihatannya aja orang mampu. Bukan masalah mampu atau tidak mampu. Pertimbangannya adalah karena aku enggak nyaman kalau ada orang lain selain keluargaku di rumah. Capek pasti capek. Aku capek di rumah untuk mengurus anak-anak. Suamiku juga capek di luar untuk bekerja. Tapi ini adalah capek yang menyenangkan, capek yang bahagia, capek yang ikhlas. Nah, semua ini adalah anugerah.